ngeliat ke bawah gak? Jadi penemuannya tepatnya di mana, Kak? Sini. Di sini. Di sini ya. Yang ada lubang. Yang ada lubang itu. Pada saat itu posisinya kepala itu atau mayat itu di gimana? Di dalam tanah atau bagaimana? Di luar. Di luar, jadi kayak ada di atas gitu ya. Iya. Oh, yang kelihatan rambut doang. Oh, jadi tepatnya di sini. Oh, oke. Okay. Di di situnya ya. Oke. Okay. Pada saat itu kondisi sepi ya? Iya. Oke, okay. Siap-siap. Temu itu. Saya sore-sore. Terus? Terus. Papa datang. Panggil. Pas itu dia mau penasaran dipegang. Rambutnya. Ternyata itu ya. Oh, ya. Nah pas melihatnya itu gimana? Adik? Kaget gak apa? Apa nyium bau-bau gitu? Ada bau-bau gitu gak? Kaget. Enggak nyium bau-bau sama sekali ya? Kaget. Itu ada lagi main? Lagi nyari bambu. Lagi nyari bambu. Bambunya itu emang buat apa tuh? Oh buat bantu-bantu. Oh iya. Yeah. Nah pas itu lagi ke jam berapa tuh kira-kira? Satuan, tim satuan nemu terus langsung kabarin abah gitu, sama abah langsung dibantuin lah ya. Oh iya. Apa nih apa katanya nih? Ada tuh dua anak tuh cuma kerja di. Iya. Saya juga sempat ragu, mau pengen buat sapi. Balik kayak gitu itu saya balik ke pegang rambutnya kayak gitu ini mah rambut orang ini mah udah lah namanya di pantai ya kepada tas saya pas itu kepada tas karena saya pikir bambu sempat saya menaik bambu udah beres semua baru saya mulai berkantung itu kepala doang atau apa bagian kulit kepala aja ya, kulit kepala ya. Kayaknya kalau masih jadi masih sisa, masih ada rambut iya. Segini panjang itu. Itu cowok atau laki-laki? Cewek atau cowok? Cewek sih. Cewek ya? Umuran berapa kira-kira? 8 sama 9. Oh masih anak, masih 9 tahun gitu ya? Tapi agak ada dengan bau-bau gitu gak sih? Enggak. Cuma di pantai itu kayak gelembung atau apa gitu. Enggak. Emang sama aja jadi emang enggak sengaja gitu ya.
katanya di sini ada penemuan mayat. Betul Pak, kemarin. Jam berapa Pak? Jam 1. Jam 1. Ke siang. Jam 1 siang. Tapi mayatnya juga baru berbentuk sementara di bagian kepala. Walaupun polo aja. Kulit kepala lah. Tempurung apa ya? Iya, tempurung. Itu bisa dijelasin enggak pas pertama kali penemuannya? Pertama kali penemuan keponakan. Digali dulu ya? Enggak. Oh. Itu baru sampai. Oh, jadi diduga itu terdampar lah ya, Pak ya? Terdampar. Oh, izin informasinya katanya itu dari korban Sriwijaya itu benar, Pak? Bisa jadi kemungkinan itu karena ya saya pernah dengar juga orang kena melihat tangan, ada mencaki, ada memakainya. Nah, kemudian nelayan kawali juga nelayan darat sempat penjajahan pertama kepala juga sama rambut di bahan alat tangkapnya. Oh. Dia langsung diserahkan ke pencarian itu. Kapal. Jadi pencarian mayat. Bapak langsung laporkan ke tim pencarian Pak ya? Iya. Tetangga sih. Oh, tetangga. Pas Bapak penemuan itu Bapak yang laporkan ke tim pencarian? Bukan, nelayan juga langsung dianterin ke begitu jauh. Dari lokasi penemuan ke tim pencarian itu berapa meter Pak kira-kira? Kalau laut susah nggak juga sih. Ada 10 km? Lebih kayaknya. Lebih ya? Oh ya. Terus ini Pak, di situ menemukannya hanya potongan kepala apa? Ada potongan lain? Nggak ada, hanya kepala dan rambut juga. Oh, rambut saja, jadi nggak ada mana. Nggak ada mencium bau-bau amis nggak Pak? Kalau gitu kayaknya ada dia. Ini lokasi penemuannya di mana Pak?